Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Ini tajuk utama malam ini. Kes COVID meningkat. Sarawak catat pertambahan satu kes. Di Virtual Park, jadi hub pendigitalan bumi Kenyalang. Juga gula apong asli asal Jaya, warisan asli berusia 40 tahun. Satu kes COVID-19 baru kategori import B dicatatkan di Kota Samarahan pada hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataannya memaklumkan dengan pertambahan itu jumlah keseluruhan COVID-19 di Sarawak hari ini meningkat kepada 752 kes. Menurut kenyataan sama, kes ke-752 ini melibatkan lelaki warga tempatan yang bekerja sebagai penyelia syarikat pembinaan di Kuching. Kes telah melakukan perjalanan ke Kota Kinabalu Sabah pada 20 September dan pulang ke Sarawak pada 1 Oktober 2020. Ujian RT-PCR yang dijalankan sejurus ketibaan didapati negatif. Namun, ujian pada hari ke-10 kes didapati positif COVID-19 iaitu pada 9 Oktober. Turut dimuatkan keputusan JPBN yang memaklumkan arahan penutupan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Bintulu bagi tempoh 7 hari bermula 10 hingga 16 Oktober. Ia bagi membolehkan kerja pembersihan dan disinfeksi dijalankan susulan pengesahan kes jangkitan COVID-19 daripada Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sementara itu, kluster Bah Arnab Kuching dan kluster Putra di Bintulu kekal aktif. Kuching, Sibu, Bintulu dan Lubuk Antu masih berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 12 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Bertepatan dengan gelaran Kota Ilmu, rangka strategi pendidikan berkonsepkan era digital di bahagian Samarahan semakin kukuh. Dirasmikan pada hari ini, Taman Tema Realiti Maya di Virtual Park menggalas peranan penting sebagai hub perkembangan asas pendigitalan dalam pelbagai sektor sosioekonomi penduduk. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Open berkata, masa depan Sarawak bergantung dengan agenda ekonomi digital bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Di virtual itu katanya boleh dimanfaatkan sebagai makmal kepada pelbagai penuntut institusi pendidikan untuk tujuan kajian dan pembangunan idea yang berinovasi. Kota Samarahan is kota ilmu. You got universities here. So when I went round just now, I noticed this one can become a lab for people to have that real experience, and then they will analyze. So this part of what educational awareness for our students. Mengambil contoh negara Estonia, Abang Joe berkata transformasi ekonomi digital yang dilaksanakan di negara itu boleh diadaptasi dan disesuaikan dalam pelan ekonomi strategik negeri itu. Jelasnya, kerajaan negeri sedang mengurak langkah dengan lebih agresif menaik taraf infrastruktur, jaringan internet dan mewujudkan pelbagai platform untuk menyalurkan aspirasi kerajaan negeri kepada 2.8 juta rakyat Sarawak. The Sarawak government is now in the midst of upgrading infrastructure, not only within the state but also to link with the outside world, because business will be worldwide. And I think with that sort of background, the future for Sarawak is bright, and we share the talent of Sarawak here in terms of creativity. They have the talent. That's why semalam kita telah meresmikan our own TV, Sarawak TVS on our own. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian di Virtual Park di Kota Samarahan pada Isnin. Untuk makluman, pembinaan di Virtual Park yang menelan kos RM13 juta itu merangkumi pelbagai konsep teknologi digital antaranya Internet of Things, IoT dan kecerdasan buatan AI. Gabungan hub inovasi digital dan taman tema digital ini menyediakan pengalaman yang unik dan moden kepada pengunjung dari sudut kejuruteraan, pelancongan, hiburan dan pendidikan. Lebih 40 tahun mengusahakan gula apong asli Sarawak, nama Medan Alis dari Kampung Lubuk Kura Asal Jaya Samarahan bukan suatu yang asing. Lokasi pembuatan di kawasan Paya Bakau Sungai Sabang itu juga disifatkan sesuai selain kaya dengan sumber pokok nipah.
Namun di sebalik semua itu, proses mendapatkan air nira dari pokok nipah itu hinggalah menjadi gula apung memerlukan kemahiran yang dalam masa yang amat panjang. Kru Awani Sarawak berpeluang mengikuti cara pembuatan gula apung asli menggunakan kaedah tradisional baru-baru ini. Langkah pertama yang agak kritikal adalah proses menggoyang batang nipah yang memerlukan teknik yang betul agar ia tidak patah. Malah proses ini mengambil masa beberapa minit setiap hari dalam tempoh 3 ke 5 hari sebelum air nira dapat ditadah. Kemudian kita pasang potong lagi petang. Pasang buluh macam tadi lah. Nakung airnya, kita pasang buluh. Air segar itu. Kami nakung airnya dari pukul 2 petang sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru dia dikutip lagi. Setelah mendapat tadahan mencukupi satu kawah, proses diteruskan dengan memasak air nira sebelum ia terperam menjadi tuak. Kaedah tradisional ini masih mengekalkan cara memasak di atas kayu api selama 4 jam bagi setiap isi padu kuali kawah yang digunakan. Kami berhenti menunggu masak, memasang kayu. Sebab kita sudah biasa kan, kalau sudah dah masaknya, sudah kekuningan lah, airnya kuning. Hanya kejam itu, yang diulit dulu, biar dia sejuk bau masuk malam tu. Masuk dalam tong. Jelas Medan, dalam sehari dia dapat menghasilkan 30 kilogram gula apung untuk dijual kepada pelanggan tetapnya, iaitu penjaja Pasar Tambirat Asal Jaya. Medan akui kaedah tradisional ini agak memenatkan kerana proses mendapatkan kayu api yang memerlukan banyak tenaga baginya yang kini sudah berumur 65 tahun. Cara moden tu, cara dah lama tu nak memakai kayu api lah. Sebab ya kerja ada lelah sikitlah. Belum pernah dirasa. Kami masih cara lama aja. Cara baru tu belum ada. Kemungkinan tu kali. Gula apung mempunyai banyak kegunaan dalam masakan dan minuman tradisional di Sarawak serta mempunyai nilai komersial yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa. Tahun lalu, Kerajaan Negeri melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, telah memperuntukkan RM2 juta untuk membuka sebuah taman nipah seluas 10 hektar di Betong dengan tujuan menambah lagi penghasilan gula apung. Sementara itu, sekumpulan penyelidik dari UNIMAS dengan kerjasama agensi unit peneraju agenda Bumi Putera Teraju giat menjalankan program membantu pengusaha apung di Samarahan. Antaranya dengan mempelbagaikan produk hiliran dari pokok nipah selain membina proses pembuatan mengikut piawaian sijil halal serta makanan selamat. Untuk program apung ni kita telah peruntukkan sebanyak tidak kurang daripada 2 juta lah daripada Teraju kepada pihak UNIMAS untuk menjalankan projek gula apung. Jadi berkenaan dengan peserta daripada 3 tempat, kita telah tetapkan tidak kurang daripada 15 orang. Tapi lagi ramai lagi baguslah. Dan bagi merealisasikan sasaran itu, penyelidik dari Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber FSTS UNIMAS menyumbang kepakaran masing-masing bagi memastikan produk-produk yang akan dihasilkan berjaya dipasarkan. Kita akan membuat check up dulu, quality check dulu. Kita akan pastikan yang material itu memang memenuhi spesifikasi dan ketulinan dia pun akan dipastikan juga lah. Selepas tu proses kita memang hygiene lah. Memang kita follow SOP yang untuk halal dan mestilah. Dan buat masa sekarang ni memang kita engage dengan pihak KKM dan juga daripada JAKIM sendiri. Jadi buat permulaannya sekarang ni kita telah menghasilkan madu apung dan juga cuka apung yang telah diusahakan oleh pihak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS untuk permulaannya, dan produk-produk yang hiliran yang lain akan menyusul kemudian.
Industri madu kelulut menyumbang lebih RM60 juta kepada pendapatan negara setiap tahun. Seorang usahawan madu kelulut yang berasal daripada Sibu adalah antara 300 usahawan berdaftar dalam perusahaan itu. Joting menceburi bidang itu pada 2013 dan berjaya menghasilkan lebih 6,000 koloni dengan penghasilan 1.2 tan madu sebulan. Tidak hanya bergantung pada jualan madu mentah semata-mata, Joting mempelbagaikan produk berasaskan madu kelulut untuk diekspor ke luar negara. Sekarang on average 1.2 tan. Yes. Sebulan. Sebulan 1.2 tan, yes. Sebab kita sekarang dalam situasi kawalan, so kita control harvesting. Kalau kita go full, memang lebih dari 2 tan. Kita memang maintain lah. Kita memang maintain selama ini lah. Tapi sekarang sebab situasi pandemik, so kita ada kurangkan sikit lah. Katanya kajian produk perlu dilakukan bagi menepati cita rasa dan kesesuaian pasaran global, terutama pengguna di China, Jepun, Singapura dan Hong Kong. Kita ada propolis dengan pollen lagi lah. Pollen itu the bunga lah. This is actually for our China market lah. Ini packaging sachet, easy to bring lah, especially when you are traveling lah. So this is one box is actually contain 14 sachet lah. So it's for 2 weeks consumption lah. Bagi Jabatan Pertanian Sarawak, peningkatan permintaan madu kelulut dapat menggalakkan pendaftaran pensijilan amalan pertanian baik Malaysia mygap.am di kalangan usahawan. Menurut Menteri Muda Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Roland Sagah Hui In, sijil ini penting bagi tambah keyakinan kepada pengguna sekaligus dorong penghasilan madu yang berkualiti untuk dipasarkan. Jabatan Pertanian Sarawak akan menyediakan perkhidmatan pengembangan seperti khidmat nasihat, teknikal, latihan dan seminar serta pemindahan teknologi untuk para pengusaha di Sarawak. Jelasnya pada 2004, madu kelulut telah disenaraikan sebagai makanan berkhasiat tinggi oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Pengiktirafan itu bakal menggalakkan lebih ramai pengusaha untuk mendaftar dan mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik GAP. Oleh sebab itu, industri peternakan kelulut amat berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan taraf sosioekonomi para pengusaha. Secara purata, satu koloni kelulut boleh dituai sebanyak 8 kali setahun dengan hasil 0.5 kilogram sekali tuaian pada harga kurang lebih di antara RM120 hingga RM150 sekilogram. Beliau berkata demikian ketika membaca teks ucapan mewakili Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Amar Douglas Ugambas. Ia sempena Majlis Pelancaran Skim Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia Pemeliharaan Lebah Kelulut di Hotel Pullman Kuching baru-baru ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Sarawak Dr. Alvin Chai Liana menyeru agar lebih ramai para pengusaha lebah kelulut untuk memohon pensijilan mygap.am. Oleh yang demikian, seiring dengan perkembangan industri penternakan kelulut di Malaysia dan juga matlamat Kementerian Pertanian dan Industri Makanan iaitu MAFI untuk membekalkan makanan yang selamat dimakan, satu lagi pensijilan MyGap yang baru yang telah diperkenalkan iaitu pensijilan MyGap Pemeliharaan Lebah dan Kelulut. Pensijilan MyGap ini bukan hanya fokus terhadap penternakan kelulut tapi juga terhadap penternakan lebah. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambara. Salam hormat, terus jaga diri. Kita jumpa lagi.